Sampaikan itu tuh disetujui. Udah itu arahnya udah jelas lah, kan dipertimbang akan diberikan penahanan. Berapa lama Pak? Nyebar hoax apa gimana Pak? Alasan seperti apa kan itu Pak? Dia nyebar postingan hoax apa gimana Pak? Ya, yang jelas kita gini aja pesannya adalah bermedia sosial yang baik karena ada undang-undang yang mengatur seperti itu ya. Jadi itu aja pesannya. Tetapi sekarang tentunya ada juga peraturan Bapak Kapolri terkait dengan restoratif justice kepolisian ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam rangka kemanusiaan, sehingga Bapak Kapolda melalui penyidik tentunya ya, ini mempertimbangkan untuk melakukan penahanan. Jadi saya rasa ini masalahnya sudah tidak perlu lagi dibesarkan ya, tapi ini adalah sebagai warning juga bagi kita semua masyarakat di era digitalisasi saat ini yang serba terbuka, namun ada batasan-batasan yang mana kita tidak boleh menyebarkan konten yang memang tidak berdasarkan fakta yang ada. Nah, inilah yang terjadi. Tapi kita juga memiliki pertimbangan hukum yang lain, dalam hukum juga diatur ada penanggung-penanggung. Nah, itu yang sedang diupayakan oleh penyidik untuk kasus ini. Ya, oke ya.